handle. Eh, makcik, mata makcik ni okey ke tak? Saya yang cantik macam ni, makcik cakap label skandal ke? Ada mana? Dia janji nak bawa cucu-cucu aku jumpa dengan aku. Kenapa pula tak jadi? Manalah saya tahu. Saya bukannya kerja jaga dia pun. Tak apalah, aku nak jumpa. Mana boleh jumpa? Dua sekolah lah. Makcik tu dah sekolah ke? Tak tahu jadual sekolah macam mana? Eh, kau kenapa? Dari tadi panggil aku ni makcik, makcik, makcik. Aku ni Puan Sri. Kau ni memang low class. Eh, makcik ni kecoh. Betul lah. Mana aku tahu kau Puan Sri. Lain kali cop banget dahi Puan Sri. Eh, makcik, makcik. Pening kepala. Dah jumpa dah budak perempuan tu. Tak adalah cantik mana pun. Macam lelaki je. Itu pun Adam berselera. Perempuan mana pula yang Mami cakap ke ni? Tantah Adam ni upah Minah Indun jadi orang gaji dia tak? Eh, dengar tak apa yang Mami cakap? Mami cakap apa? Mami cakap ada bagusnya Ika minta cerai. Kalau tak, sampai kesudah kita tak tahu perangai sebenar Adam. Kalau Mami nak tahu, this is not the first time dia buat perangai macam ni. Dah banyak kali dah dicurang. Ika pun satu. Dah banyak kali kena pun, kenapa tak terus minta cerai? Ni bila nak kahwin dengan Amri? Kenapa Mami tanya? Yalah, kalau dah kahwin nanti, senanglah kita ambil budak-budak tu kita fight dekat mahkamah. Mami tak fahamlah. Macam mana mahkamah boleh bagi hak penjagaan budak-budak tu pada Adam? Kalau diorang tahu perangai sebenar Adam, Mami tak rasa budak-budak tu duduk dengan dia. Apa lagi? Order lah. Tik. Siapa makcik tadi tu? Mahal ni marah-marah. Marah no kat Adam. Kau tu nak cakap aku skandal ni. Memang tak. Ah. Tadi makcik tu cakap dia Puan Sri. Tante dia bekas mak mertua Adam. Eh, boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Confirm, confirm, confirm. Memang bekas mak mertua Adam ni. Confirm ah. Tadi dia cakap dengan aku, aku skandal Adam. Maknanya, si Adam ni, masa dia cerai dengan isteri dia, ni mesti mamak sangat ni main kayu tiga ni. Confirm. Aku ragak dah, aku ragak. Nama je Adam, tapi tak semenggah mana pun. Aduh. Minah ni ada saka ke apa? Tak tahu-tahu dah aku tengah pantau. Kakak dengan adik selesa tak dengan keadaan? Selesa? Dia kan baik. Pandai masak, pandai kemas rumah. Adik? Adik suka keadaan? Ha, suka? Papa tak suka Kak Adam. Kenapa? Kenapa?
Sebab dia tak jaga anak-anak Papa dengan baik. Ha, lagi satu, Kak Adia tu macam kasar sangatlah. Papa tak suka. Kata pasal-pasal kakak dia macam dia, macam mana? Tapi Kak Adia tak pernah paksa Syah jadi macam dia. Lagipun, dia selalu teman kakak study. Kadang, dia ajar kakak masak. Bukan macam Mama, tak pandai masak. Betul tu, apa? Kak Adil pun dia ajar kita taekwondo tau. Kak Adil pun cakap, kita kena pandai lawan. So, tak ada orang akan kacau kita, kan? Wah, janganlah buang Kak Adil. Kita tak nak babysitter baru. Papa gurau je lah, sayang. Sebenarnya Papa ni nak ambil pendapat kakak dengan adik. Sebab Papa rasa macam Papa nak sambung kontrak Kak Adil. Kakak adik rasa macam mana? Kita tak kisah pun. Cuma lelaki seronok. Kan, Kak Adil? Okey. Hello, Hanan. Hello, bos. Tolong sediakan kontrak kerja Adil. Sambungkan sampai setahun. Jangan lupa untuk bagi kat saya nanti. Okey, bos. Terima kasih. Nasib baik anak-anak aku ni sayang dekat kau tu tak? Kalau tak, dah lama dah kau ni habis. Cua lah Mamat sengit ni. Kau nak pergi mana? Balik ah. Waktu kerja dah habis lah. Apa ni? Kontrak baru. Serius ah? Eh, betul lah kau, kau masih perlukan aku ke untuk jaga budak-budak tu? Kontrak sebab aku nak buang kau. Yes. Thank you, bro.